Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama admin di sini. Di kesempatan kali ini kita akan sedikit review harga mobil-mobil murah yang ada di The Retro Garage. Nah, ini salah satunya ada Suzuki Carry Pickup dan di sini ada Kijang Tropper Hobart. Juga di sini ada Classy dan Suzuki Porsche ya. Harganya mulai dari 15 jutaan. Teman-teman udah bisa bawa mobil. Dan ini salah satu mobil yang cocok mungkin buat teman-teman mau dagang jualan. Ini mobil Suzuki Carry Pickup. Dan di sini kalau mau Jeep konsep juga ada Kijang Hobart tahun 85. Dan untuk mobil agak kotaan dikit di sini ada juga ya. Daihatsu Classy tahun 92. Seperti ini. Dan untuk sedikit camper van dan rally di jalanan, di sini ada Suzuki Porsche tipe GL tahun 87, interior rapi, sudah upgrade ke GLX, dashboard sudah menggunakan dashboard GLX. Seperti ini penampakan interiornya, cukup rapi, boleh dilihat teman-teman, masih rapi. Sudah teruji ke Geopark Ciletuh Sukabumi, sudah teruji mobil ini, masih kinyis-kinyis. Dan di sini kita coba langsung lihat ada Daihatsu Classy, agak susah lihatnya. Secara interior rapi. Interior rapi. Ban juga masih tebal karena mobil ini mobil rawatan ya. Kalau yang ini khusus memang langsung dari owner. Kita cuma menyediakan tempat dan bantu jual saja. Sementara ini sebut nih, sebut. Kata urut pembahasan. Hah? Urut pembahasan. Urut sendal bersih kotor, tapakan. Nah, ini ada Kijang Hobart ya. Interiornya, dashboardnya ciri khas tahun 85. Sudah full audio, ada AC juga. Penampakan mesinnya cukup rapi. Lihat, bersih, kering. Nah, ini nggak ada kendala ya. Coba kita lihat dari pintu belakangnya, ini udah ada variasi, udah keren nih. Untuk yang Hobart ini harga cukup tinggi, kita bandrol di 30 juta nego ya, karena ini mobil langka. Ini lebih ke Tropper sih. Nah, sementara ini ada pickup nih, harganya 15 juta masih nego ya. Keadaannya kayak gini. Nego ini. Pickup asli. Ini nego banyak dia. Nego banyak. Punyanya Pak Haji. Ini sama juga ownernya langsung nitip di bengkel kita. Kalau ini punya di Retro Garage.
Suzuki Forza sama Kijang Hobart. Jadi teman-teman untuk masalah harga bisa lebih banyak nego. Dan ini untuk Suzuki Forza GL ini dibanderol di 20 jutaan nego. Kenapa harganya mahal? Habis reparasi kaki-kaki, dashboard juga udah ganti, terus cover-cover apa ini nih upgradean bawaan dari GL ini warnanya abu, ini sudah di upgrade ke GLX. Jadi apa namanya, interiornya udah kinyis lah, udah enak, sama sudah ada rak relnya ya. Jadi apa, teman-teman bisa nyimpen barang kalau pulang kampung. Oke, thank you. Barangkali ada yang berminat, silahkan di apa namanya, di japri saja. Thank you.